Sirkap mobile itu adanya di HP, itu aplikasi yang kemarin ditampil-tampilkan itu harusnya Sirkap mobile itu yang ada di KPPS, jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data itu adalah Sirkap mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam Sirkap web. Nah di Sirkap web inilah kemudian data di rekapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebut melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, problem pertama dari Sirekap Mobile, jadi supaya clear saya sebut Sirekap Mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil yang isinya dibuat dengan tulisan tangan menggunakan teknologi yang namanya optical character recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu kalau situng dulu itu angkanya di entry manual sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada eh, apa namanya kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya, maka teman-teman developer untuk Sirekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di scan kemudian di capture kemudian dirubah menjadi e, angka. Nah, di problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan dan kita tahu semua bahwa tidak tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di eh, KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah sebagai contoh, eh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, empat itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain. Satu ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu optical correct recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99 persen. Jadi masih ada kemungkinan error 1 persen di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Nah, uh, Paling tinggi itu sekitar 92-93 persen. Jadi ada kemungkinan 7 persen salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi uh, angka. Nah ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena sirika mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus resolusinya juga beda-beda nah akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar itu form C1 bisa beda-beda kualitasnya ada yang gambarnya jelas ada yang buram ada yang remang-remang ada yang warnanya jadi putih ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu uh, ini dari sisi kamera problem kedua problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri kita lihat contohnya di uh, yang form C1 yang di kanan itu, itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan in interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah, e, sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari, dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi, kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi tiga masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa yang bisa menjelaskan, kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan C1 bisa berbeda.